Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat abang-abangku dan sisku-sisku semua. Okey, abang-abangku dan sisku-sisku semua, di sini saya ambil kesempatan untuk memohon maaf disebabkan beberapa hari ini banyak yang PM disebab tapi saya tidak terbalas ataupun saya cuma blue tick saja, minta maaf ya. Dan sekarang ni banyak lagi SMS yang masuk dan WhatsApp saya masuk. Dan ada juga yang spam call masuk. Minta maaf sebab saya tidak jawab tadi. Sebab saya tadi masih bekerja. Dan sekarang saya baru ada di rumah. Abang Kudasisku, di sini persoalannya banyak yang mengatakan dengan saya, Min, macam mana reroll tak boleh kami guna sudah. Min, kami tidak boleh guna reroll sudah. Sayanglah 20 minit HR di atas tu. Kami tak boleh update kami punya aplikasi game killer. Game killer kami tak boleh update. Ya, macam mana jalannya? Di sini soalannya abangku dan sisku, yang pertama sekali saya nak jawab, aplikasi reroll masih boleh digunakan. Ya, masih boleh digunakan. Kedua, kejap, jangan terlalu formal, bah. Okey, yang kedua, kedua tadi soalan yang saya dapat, sebab soalan tu hampir sama semua ya. Game killer tak dapat update. Kami tak tahu macam mana nak update dalam aplikasi game killer, sebab game killer kami tak dapat update. Okey, itu soalan yang kedua yang banyak yang saya dapat. Insyaallah abangku dan sisku, bila masa kamu tak dapat update kamu punya game killer, padam dulu kamu punya aplikasi game killer semua tu. Padam, padam, padam. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe sekali lagi. Sekali lagi subscribe. Ya abangku dan sisku, bantu dengan subscribe dan jangan lupa tekan butang loncengnya. Dan insyaallah bila masa ada sesuatu yang muncul dari channel ini, abang pun langsung dah siap bermain lagi, geng. Bosku ada tu subscribe ya? Bosku ada subscribe. Bos, sehat kah bos? Nanti kau nonton. Biasa ada lagi tu, dragon is coming. Okey abangku, teruskan, janganlah kau cerita bosku. Jahatnya jadi pekerja begini ni. Okey abangku dan sisku, jangan risau. 1, 2, 3 masih boleh kita gunakan. Reroll masih boleh digunakan. Still macam biasa. Sekarang persoalannya yang mana abangku dan sisku, kamu dapat masalah kamu di aplikasi game killer. Ya, di aplikasi kamu, di masalah kamu sekarang ni temu update kamu punya monopoli dalam aplikasi game killer. Okey abangku dan sisku, di sini saya akan bagi bukti yang mana bukti pertama yang mana aplikasi game killer masih, aplikasi reroll masih boleh digunakan. Okey. Aplikasi reroll masih boleh digunakan. So di sini abangku dan sisku, kamu boleh lihat di bawah tu dadu saya sebanyak 257,955. Dia sebesar lagi. Macam banyak betul dadumu. Sikit saja itu sebenarnya masih banyak dadunya orang tinggi lagi dari kau. Taklah abang biasa. So, saya memang tak pernah main sudah. Banyak yang sudah customer pun dah ambil. Siapa masih mau bagi mesin ni? Nanti 2004 nanti. Kau pian-pian tepi saya ya. Siapa mau dia di anukan dijokikan. Bagi subscribe, oh jangan. Ada hadiahnya. Subscribe ya. Ada potongan-potongan kalau mau. Yang pasti kalau kamu subscribe. Mengamuk member. Okey abangku dan sisku ya. So saya akan bagi bukti. Caranya abangku dan sisku, kamu tengok di situ 955 lah kamu tengok ya. 955 tengok di paling belakang untuk kamu tengok. So saya akan gerak 100 game killer dulu kasih aktif. Ya, di sini abangku dan sisku macam mana mau cakap ya? Pop-up internetnya cepat betul keluar. So 100 saya keluar. 100 sudah berjalan kan abangku dan sisku di situ. Saya enggak apa, saya kasih hidup lah. Saya korbankan 100 demimu. Wih, mak kena pula dia. Oh my god. Terkejutnya ai. Ai. Nasib dah kena anu situ ya, Asher. Kita mau buat tutorial situ. Kau ni bisa kena pula. Ya. Oh, saya ambil lah kalau kena. Terkejutnya ai. Okey abangku dan sisku. Kamu tengoklah muka aku yang jelek. Oh itu rupanya Syakbar sudah lah jelek, kurus lagi, hitam lagi. Biarlah, laku je sudah. Ada lagi orang belum laku lah. Oh enggak bah, main-main saku. Insyaallah dapat juga kamu jodoh untuk yang belum laku lah. Tapi macam mana tuh, ada lagi yang mau ditambah sih. Masih ada kotak 30 sih. Mengamuk member. Abangku dan sisku, tadi saya sudah berapa kali try game killer nih, jangan terlalu laju. Bila kamu terlalu laju, ada juga soalan di sini error. Error. Yang terlalu laju. Kau tengok kali limanya bukan macam biasa. Woi, lajunya entah ampung. Dapat lagi. Woi deh, sakitnya. Ya? Dapat lagi. Entah ampung kali limanya. Dulu masih boleh lagi kita tengok. Sekarang bebe. Deh, kakak. Kita buat tutorial kan, buat preview memang gini. Sabar kau, kena aku. Ya. Kena
ejar ku mama, aku bagi le kamu ajar le kamu cara tips jimat ejar 5 menit. Jimat ejar 5 menit ya bangku. Kau tengok ah, saya punya ejar yang tidak habis. 1.000, 2.000, 3.000, aku reroll. Ejar ku dia bangku dosisku masih ku dapat. Kau tengok lah, masih ada yang tip itu. Ayo kau tengok video ni, ya tengok dari videonya kau baca kat situ. Masih ada boy yang apa nih suara-suara yang anu tu ya. Suara-suara yang ketawa tu kan. Nah, kau tengok abangku masih boleh lagi menggunakan reroll abangku. Ya, sis tu. Jangan risau. Reroll masih boleh digunakan. Kau tengoklah juga sendiri kan. Dia juga menipu. Masih boleh lagi digunakan. Kau tengoklah, Bah. Eh, kau tengoklah, Bah. Abangku, tengoklah, Bah. 1.000, 2.000, 3.000. Apa isinya dalam anu? Cek. Ada ke isinya? Deh, gagah. Reroll balik. Ya, masih boleh digunakan. Ini abang udah sisku jangan risau. Masih boleh digunakan aplikasi reroll, masih boleh digunakan. Ya, jangan risau. Digabung lagi dengan game killer Acid Tip Touch. Oi, pandai sok sebut. Acid Tip Touch. Pandai sok sebut. Ya, abang udah sisku. Bagi yang menggunakan mood tu kamu kena tunggulah kamu punya admin yang bagi ya. Kalau kita guna itulah kata abangku. Bila masa kita guna aplikasi game killer, kita sendiri bila masa first update kita boleh download sendiri kita punya mood monopoli ya. Kita boleh download sendiri kita punya mood monopoli go ya. Kita tak perlu tunggu lagi. Macam kamu sekarang kamu tunggu macam mana caranya nanti insyaallah. Next time kamu tak perlu tunggu sudah ya. Kamu tahu sudah caranya macam mana. Ya bangku dan sisku. Tidak susah kan senang saja. Dia kok setuju aku situ bu. Aku anu tuh ya Allah biniku. Sudahlah tidak pakai tudung. Dikasih tengoknya gimana nih ya. Sudahlah. Tidak apa-apa nanti aku anu. Nanti aku anu. Nanti aku anu. Ya bang Francisco. So di situ kena. Jangan risau masih boleh juga. Ada 3.000 rupanya dalam situ ya. Simpan. Nanti kita pakai ya bangku ya. Nanti kita pakai. So, kita kembali ke laptop. Biarlah tu Asher 5 menit. Aku rela. Aku rela hilang begitu saja Asherku. Okey, abangku dan sisku. Kita kembali ke topik asal kita di bagaimana cara untuk dapatkan semula mood APK monopoli kita dengan bersih baharu. Okey, abangku. Okey. Mood APK versi baharu. Bila masa APK kamu sekarang ni, aplikasi game killer kamu tak boleh update, buang sahaja bangku ya, buang sahaja. Dan download semula di description bawah ni. Description bawah ni kamu download semula aplikasi game killer yang saya akan berikan. Berikan. Jangan lupa ya, uninstall dulu yang lama, ambil yang baru. Tapi kalau bini yang pertama jangan buang, simpan. Itu adalah kenangan di mana kalau bila aku kawin dua. Tapi perlu minta izin dengan bini ya. Kenteng. Tapi bini ku mantap. Biar aku cakap begini, begini sama tanya. Tapi dia tak simpan dalam hati sebab dia tahu lakinya ni kuat main. Okey, bagus sisku. Buang dulu, ambil yang baru. Buang dulu, ambil yang baru. Kedua, kamu install dahulu, install dia dahulu. Selepas tu kamu berikan dia keizinan dan sampailah kamu ke update. Kamu update sejak dalam anu ya. Update sejak dia macam biasa Abang Kuda Sisku. Update sejak dia. Pasti akan terupdate tu yang baru yang saya berikan yang ini ya. Bila masa sudah kamu update Abang Kuda Sisku, kamu okay, dalam keadaan seperti ini sudah, kamu masuk dalam tu ada gambar di atas, kamu tap Monopoly Go di situ. Monopoly Go dan sahaja dan kamu install sahaja dia. Di bawah itu ada tekan play tadi di sini nih ya. Bukan box start. Kamu tengok situ start apa nih? Play kalau tak siap play. Habis itu kamu tekan satu dia akan download. Dia akan download ya bangku dan sisku. Enggak kau percaya lagi sama aku. Mau kau tengok kau? Aku tengok kau. Pokoknya aku puas kau perasaanmu ya. Biar aku parang lagi nih. Ya bangku dan sisku, ku buatkan kau. Yang kau risau. Ya. Di dalam aplikasi VM ya, di dalam aplikasi VM, bukan di luar sini. Bukan di luar sini, jangan di luar sini. Boleh juga di luar sini abangku dan sisku, tapi kalau ada perlunya, ada satu perlunya, tapi tak perlulah kamu tahu apa perlunya itu. Masuk dalam aplikasi VM ini, saya elak kamu daripada memori kamu penuh ya. Kamu dengarlah cakapku bah. Ya dengar-dengarlah juga kalau ini kalau orang
orang tua bercakap tidak mau dengar budak budak zaman sekarang nih, Pak. Padahal aku yang muda di sini. Oke, Abang Kudasisku. Oke, saya kasih tengok kau ya macam mana caranya. Oke. Tengok kau, kau tidak percaya? Nah, aku uninstall kan dulu ini. Oke, aku uninstall dulu ini. Bom dulu reroll, kasih mati dulu reroll semua ya, Bangku. Nah. Mana suatu monopoli itu? Aku uninstall kan dulu. Tengok kau caranya. Ya. Supaya kau paham macam mana buatnya. Oke. Abang Kudasisku. Ku padamkan lagi kau ini. Buangkan kau. Kau mengerti, ya? So di sini kosong, tidak ada aplikasi Game Killer, tidak ada aplikasi Monopoly, cuma ada aplikasi Redol dan cuma ada aplikasi Assertive Touch dengan mulutnya begini. Nah begitu. Yang harus tengok lama-lama. Nanti kau jatuh cinta, bibirku seksi. Oke, Abang Kudasisku. So, bagaimana caranya? Pertama sekali, Abang Kudasisku, kamu masuk dalam aplikasi BM. Aplikasi BM, kau tengok muka sama Naruto sama kan? Hampir-hampir sama. Hampir-hampir saja tidak sama. Nah, habis itu kamu masuk lagi ke kamu tambahlah add apps. Add apps kamu tambah dia. Carilah situ Game Killer. Game Killer tuh ada Game Killer di atas tuh ya, Bang Kudasisku. Kamu importlah dia masuk semula. Ya, yang kamu dapatkan tadi itu ya, yang saya kamu download di description bawah nih, download description bawah nih, kamu import dia masuk. Install dia dulu ya. Install dahulu dan jangan buka. Dan jangan buka. Paham tuh perkataan jangan buka ya. Bila di luar jangan buka. Baik nasib memang ya. Ingat memang kau. Jangan lagi ada pin tepi. Oke, Abang Kudasisku. So, kita sudah import aplikasi Game Killer sudah ada dalam VM kita. Aplikasi Game Killer sudah ada dalam VM kita dan tekan semula aplikasi Game Killer tuh update dia di sini ya, Bang ya. Update di sini, beri dia keizinan di sini. Ya, beri dia keizinan di sini. Caranya macam ini. Agree. Confirm. Confirm aku kan confirm. Confirm, allow, mulut mesti ini allow, nah, itu ya, allow saja lah. Ya Bang Kudasisku, di situ ada tekan bawah tuh got it, bukan gotik ya, got it, tekan box tuh, nah tekan box tuh got it lah. Nah di situ kamu naik atas tuh kamu type lah situ Monopoly Go, kan saya sudah uninstall tadi, sebab kamu kudu uninstall supaya paham, ya Monopoly Go. Nasi aku guna wifi, kalau aku guna data, mama anda pun padang. Biar peduli lah kalau situ, saya kau buat cara aku sebut saja. Nasi guna wifi, jadi laju je sikit ya. Tak lah Monopoly Go, install dia situ lah. Saya kata tadi play, tekan dia play. Waiting, oh waiting ada ing nya lagi, darah, wait saja. Tunggu lah di situ ya, tunggu ya, sampai aku menyanyi lagi baru kau paham. Habis itu tunggu lah macam biasa Bang Kudasisku ya, tunggu lah dia. Tunggu. Jangan langsung buka Bangku ya. Kamu pastikan kamu nonton video ini sampai habis, baru kamu tidak ada masalah yang kamu hadapi. Bila masa nanti kamu nonton video ini sedikit-sedikit tidak sampai view jamku. Enggak, betul. Bukan pasal view jam nih. Sebab bila masa kamu nonton separuh-separuh, pasti ada masalah kau datang lagi pi yang tepi. Betul lah Bangku dan Sisku. Percayalah cakapku. Jangan kau nonton separuh-separuh. Pastikan kau nonton sampai habis. Sekarang 13 menit ini. Mudah-mudahan 5.000 orang menonton 13 menit dan menonton full. Jam tontonan pun 4.000 jam lagi diperlukan. Tinggal berapa jam? Tinggal 2.000. Woi, pokoknya langsung full. Mantap. Ya, Abang Kudasisku. Bukan saya minta itu ya. Tapi kalau nonton semua, alhamdulillah. Pastikan kamu nonton semuanya. Jangan skip Abangku. Bila kamu masa skip, di sini adalah di sini, di paparan sekarang ya Abang Kudasisku. Sengaja aku buat lambat-lambat dulu ya. Lambat-lambat dulu masa-masa jam gue baru kau tahu gitu. Jalannya aku ya. Biarlah kamu tahu situ sudah ada subscribe. Sudah ada subscribe. Banyak orang tonton tapi tidak mau subscribe. Kau bayangkan sekarang tontonanku sudah 10.000 lebih tapi baru 500 lebih orang subscribe. Sedihnya lah, Bang. Oke, Bang Kudasisku. Di sini paling pentingnya di sini triknya. Ini paling penting. Abang Kudasisku, di situ kamu tengok dua button yang sudah diluluskan, dua button yang tidak diluluskan. Luluskan saja semua ya. Nah, itu saja. Senangnya saya memin kau ambil masa lama-lama itu sejarah banyak. Enggak, ada lagi, jangan kau risau. Ada lagi. Tipsnya di sini paling lagi susah ya. Paling susah. Jangan kau skip ya, jangan kau skip. Pokoknya mau nonton sampai habis. Di sini ada tulisan warna kuning, ada biru kan? Apa lagi? Sengaja lagi dikasih ambil masa-masa ini supaya banyak panjang-panjang masanya jadi kita nonton. Ya biarlah, supaya kamu paham. Ya Abangku dan Sisku, betul, jangan kamu skip. Di situ Abangku, jangan kamu langsung start game. Jangan langsung start game ya. Dengar perkataan saya, jangan langsung start game. Ya, bila masa kamu langsung start game akan masalah login Facebook. Ya,
kamu tidak boleh masuk dalam akun Facebook kamu dan kamu tidak boleh masuk ke dalam akun monopoli kamu. Ah, makanya aku bilang jangan skip. Ambil masa lagi, nonton kamu. Nonton kamu ya, nonton, nonton lah. Baru ketahui situ. Nah, siapa sih kalau tidak mau subscribe? Banyak aku nonton aku sekarang 10.000 lebih, tapi 500 lebih yang subscribe. Nonton kamu, nonton. Abang aku udah jadi bantu lah, Bas. 10.000 orang yang subscribe itu kan. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Tuhanku permudahkanlah urusanku ya Allah agar aku dapat lagi bantu orang lain. Amin. Oke, Abang Gudasisku ya. Jangan langsung start game. Ah, berapa menit coba ambil 1 menit. Alhamdulillah. Bolehlah sudah tuh. Oke. Bijaknya lah Bang aku nih ya. Supaya view tuh naik tinggi dia punya waktu jamnya tuh. Oke. Jangan langsung start game. Berapa kali Joko mau cakap itu? Jangan langsung start game. Itu sialah supaya kau paham. Jangan langsung tekan start game tuh ya. Jangan langsung tekan start game tuh. Jangan, jangan tambah lagi 5 saat. Oke, okay. Abang Gudasisku. Di bawah tuh if this game cannot run properly in the sandbox. Cakap bugis lagi aku. Yang penting kau paham. Hah? Click to local install. Abang Gudasisku. Maksudnya apa? Enggak aku tahu. Oke, okay, Abangku ya. Di sini Abangku dan Sisku, kamu jangan start game dulu 5 menit sudah nih. 5 menit tambah 5 menit ya, 10 menit sudah. Alhamdulillah. Oke, okay, Abangku dan Sisku, jangan kamu tekan start game, kamu tekan pula di bawah tuh click to local install. Click to local install ya. Ah, itu macam Abangku. Barulah kamu install di sini. Install di situ. Tunggulah dia mula balik installing ya. Ah, di situ dia punya trik. Di situ dia punya anunya. Di situ kamu tadi kesian. Sakit kepalamu, macam mana nih, kenapa tidak boleh dengar dia di situ, sebab saat kau tidak tekan di bawah tuh ya, langsung kamu stuck saja. Nah, itulah kau tidak mau dengar kan. Nah, di sini apa lagi? Ming, open kan dong? Open kan dong? Nah, dong lah. Dan saja bang ya, dan saja, jangan start game, jangan start game ya, ingat 5 menit lagi, mantap. Jangan start game ya bangku, jangan start game. 17 menit, 13 saat, mantap. Tambah lagi aku punya nanti intro-intro, mantap. Ya emang kalau kamu perlu kan, merasakan kamu bantulah juga buat subscribe. Kau tengok kamu sedihnya lah buat sedihnya. Ya 10.000 lebih penonton tapi tidak ada. Anwar 500 lebih yang mau subscribe. Sedihnya lah. Tapi alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah. Itu saya boleh cakapkan. Alhamdulillah. Oke abang Gudasisku, langsung keluar saja. Langsung keluar saja. Jadi macam mana kamu main monopoli? Macam mana kamu main monopoli? Ah, soalan yang sering saya dengar. Senang bah, kamu tengok situ segitiga permuda di bawah tuh, tarik saja naik, ada satu monopolimu, jangan kau risau. Nih ada sudah, ada sudah, huh? Ada sudah. Nah, kasih duduklah rerolmu balik. Kasih duduklah balik rerolmu. Nah, pokoknya melek kau, huh? Pokoknya melek kau, tekanlah balik tuh. Tekanlah balik tuh. Kuan dulu aku nyanyi ya, ID ku nanti di Skokli. Dia tengoknya lagi aku yang buat tutorial begini-begini. Oh ya sekarang banyak yang piang aku dari nomor-nomor luar itu. Nah tekan negeri. Nanti laku lah, nanti aku sensor lah ya. Ah, apa Joko itu mau tekan-tekan. Nah, nanti aku sensor lah ya, confirm. Confirm. Pastikan kamu punya account adalah account yang sebenar dan betul baru kamu teruskan. Nah, di situ kesumat. Tapi dalam Facebook namanya kesumat. Tapi dalam aplikasi game saya sudah tukar. Oke kah di situ? Nah, itu macamnya abangku. Oke kah di situ? Oke? Oke kah di situ? Belum oke lagi nih, kenapa gitu? Sorry something went wrong, please try again. Macam mana sudah itu? Nah, sabarlah. Oke, okay, abangku Gudasisku. Coba lagi. It's okay, no problem. Tekan sejak back tuh ya di tepi tadi tuh sini ini. Yeah, tekan sejak back. Play with friends, confirm. Pastikan kamu punya account, betul atau tidak? Teruskan sebagai test. Oke, sudah itu, jangan kau risau. Di situ, account kamu betul kah atau tidak? Kalau betul, baru kamu tekan oke. Okay. Kalau tidak, jangan tekan tidak an ya, oke? Okay? Awas kau. Balik kosong, tidak sok tolong tuh memang tidak ada secara lainnya. Pokoknya balik kosong lah, ya. Sekarang nih, betul abang bunda, aku tipu kau. Jangan kamu piam sudah. Love account kalau itu yang betul. Oke abang bunda, dan alhamdulillah, selamat lah sudah. Kamu boleh sudah pakai kamu punya monopoli semula, ya. Ah, soalan yang sering yang saya yang ada saya dengar tadi juga masih ada guys share-ku. Habis sudah. Tidak berapa bini saya tadi tuh share. Oh, banyak cakap lagi di luar. Tidak apa-apa lah, yang penting banyak view. Oke, abang Gudasisku ya. Pastikan kamu nonton nih, jangan kamu rianu. Yang guna aplikasimu terasa-rasa lah. Kau tunggu lah, kau punya admin bagi kau ya. Kalau dia tidak tidur lah, kalau dia tidur. Dia mutkan dulu kau, dia tukar lagi dari. Sebenarnya nih, tidak perlu cerita. Sebenarnya, tidak perlu cerita. Dari mana aplikasi mood tuh? Mau
mau juga dicerita, tidak payah lah ya. Kita gunakan aplikasi game killer. Gunakan aplikasi game killer, Bangku Dasisku. Di sini ya, Bangku Dasisku, bila masa kamu terlalu laju kamu gunakan 5.0 lah, 5.0 ya. Di sini no internet connection, bila masa pertama tuh saya suggest Abang Kudasisku ya, kamu gerak satu lah dulu kalau kamu butuh sayang dadumu. Gerak satu lah dulu ya, untuk pertama kali kamu aktifkan game killer nih ya, aktifkan game killer nih. Gerak saat maksudnya 5.0, tapi dadu kamu jangan bit 100, bit 100 ya dulu ya, bit 100 ya dulu, untuk maintainkan semula kamu punya sistem running dan mood monopoli itu ya. So barulah kamu oke, sudah barulah kamu bit tinggi sudah ya, Bang Kunesisku, bit 5.0 saja, kelajuan 5.0 saya suggest, barulah kamu bit tinggi. Oke, nggak kena lagi, ambil saja. Siapa nih comelnya? Oke, si Balkishli, anda tahu lah, lu macam customer, bekas-bekas customer lah semua nih. Siapa mau dijokikan untuk ekor partner, kamu boleh PM tepi. Untuk subscriber, PM tepi ya, ada harga special. Nah, mengamuk lagi joki-joki lain. Nggak apa, tapi kalau ada PM siapa kamu ya, jangan kamu risau. Jangan kamu risau PM siapa, ya, PM. Habis aja, jangan begitu orang. Oke, Bangku, ya. Kamu sudah nampak tadi kan, yang pertama itu siapa lah, sudah aku kes tengok ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga abang-abangku dan sisku faham apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada salah daripada bahasa saya, tolong dimaafkan lah ya, tolong dimaafkan, sebab kita ni kalau boleh jangan terlampau serius buat main-main juga, supaya ilmu tu senang masuk ya. Kalau terlampau serius kau marah-marah orang, tak masuk tu di kepala ya. Kita ajar dengan cara yang bilang orang spontan, insyaallah. Tapi kalau ada salah saya dalam peribahasa dan peribahasa lagi, dalam kata tata cara bahasa saya, kelakuan saya, tingkah laku saya minta maaf dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Di sini abang-abang sudah sisku 10.000 tontonan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah, satu peningkatan yang tinggi untuk di dalam channel ini abang-abang sudah sisku. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Di sini saya mengambil peluang untuk ucapkan ribuan terima kasih. Oleh sebab itu saya tunjukkan muka saya yang jelek ni, yang hitam ni, yang kurus ni, tapi tidak laku sudah. Ada 6 orang sanaknya. Nah, biar jelek laku sudah. Borol lagi. Jangan sampai menari. Cukup sampai di sini. Cukup, oke. Okay? Jangan tambah. Pacet sebelah sebelah. Oke, abangku dan sisku. Terima kasih saya ucapkan ribuan terima kasih ya bagi abang-abangku dan sisku yang sudah subscribe, yang belum subscribe. Sekiranya video ini bermanfaat, bantu saya dengan tekan subscribe-nya dan tekan butang loncengnya. Insyaallah, sekiranya ada masalah update-update seperti ini, kita boleh selesaikan dengan cara mudah. Ya, abang-abangku dan sisku. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan ini adalah jalan ninjaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera.